Cookers, kembali lagi bersama Jom Cooking bersama saya Kai. Hari ini saya akan menemani Cookers di rumah. Hari ini kita akan buat dua menu spesial yaitu Gianduja Chocolate Cake dan juga Tomato and Mushroom Nugget Bruschetta. Ayo ikutin terus di Jom Cooking. Hello Cookers, sekarang kita sudah di kitchen. Sekarang saya akan membuat menu pertama, yaitu Gianduja Cake. Saya akan menjelaskan tentang bahan-bahannya Gianduja Cake. Yang pertama, tentunya kita butuh saus coklat. Ini namanya ganache, coklat ganache bisa dibilang. Ini dibuat dari krim dan juga coklat compound. Perbandingannya 1 banding 1. Kemudian kita di sini punya peanut butter. Ini bisa diganti jadi selai kacang biasa, boleh. Kemudian kita punya simple syrup. Simple syrup itu terbuat dari gula dan air 1 banding 1. Nah, saya sudah buat bahan yang tidak kalah pentingnya dengan bahan-bahan tadi, yaitu saya punya coklat sponge cake di sini. Cara bikinnya, saya mencampurkan telur, gula dan juga ovalet. Kemudian dimix sampai mengembang. Tapi ingat Cookers, nggak boleh overmix. Kalau overmix nanti setelah dicampur dengan tepung, maka adonannya akan turun dan kuenya akan gagal. Untuk bahan selanjutnya ada tepung terigu, terus ada coklat bubuk, dan juga fresh milk serta margarin yang sudah dilelehkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses finishingnya. Platingnya terserah Cookers mau bikin lagi mana. Untuk hari ini saya akan bikin porsi yang kecil dan saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana. Nah, Cookers, kalau saya menggunakan ring cutter ukurannya segini, boleh dilihat. Nah, kalau misalnya Cookers nggak ada ini, boleh dipotong pakai pisau aja, dipotongnya kotak, itu juga boleh. Kalau punya ini, biar nggak bosen bentuknya, boleh pakai ini. Sekarang saya akan membagi dua kuenya. Pelan-pelan aja, supaya kuenya tidak rusak. Ini udah terbagi di sini. Sekarang saya akan menyiapkan sausnya. Sausnya kita membutuhkan coklat ganache tadi. Dan juga si peanut butternya. Ini digabung jadi satu, kemudian diaduk. Cookers, ini sekarang coklat dan peanut butternya udah dicampur. Diaduk aja sampai rata semuanya dan teksturnya akan menyerupai si selai kacang tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini nanti akan saya masukkan ke piping bag dan saya akan dot di atas kue-kuenya. Sampai tercampur ya. Coklat ganas dan si peanut butternya itu boleh 1 banding 1. Tapi kalau misalnya Cookers lebih suka si kacangnya, bisa dilebihin lagi selai kacangnya atau mungkin coklatnya yang dilebihin, itu nggak apa-apa. Sekarang saya akan memindahkan sausnya ke si piping bag-nya. Cookers boleh pakai bentuk squid apa aja. Kalau saya menggunakan yang ini untuk hari ini. Mengapa saya menggunakan piping bag? Karena jika menggunakan piping bag akan terlihat lebih rapi dan juga lebih bagus kalau misalnya di serve. Nah, kalau misalnya Cookers nggak ada ini atau nggak ada tube, Cookers bisa langsung di spread aja di atas cake-nya menggunakan pisau atau menggunakan sendok.
sausnya udah jadi. Cookers mungkin bingung apa guna simple syrup tadi yang sudah saya jelaskan. Ini salah satu bahan untuk melembutkan kue yang sudah kita buat tadi. Misalnya tadinya kuenya gagal, lalu agak bantet atau gimana, supaya melembutkan kembali kue yang bisa di yang mau di serve ini, boleh menggunakan simple syrup ini. Untuk simple syrupnya bisa langsung dioleskan saja ke sponge cake tadi. Nggak perlu sampai basah banget, yang penting terbalur aja semua cake-nya. Semua sisi ya, cookers. Selanjutnya, ini sesuai dengan kreasi cooker, seperti yang tadi saya bilang, boleh langsung di-spread menggunakan pisau kalau nggak ada ini, atau mungkin mau seperti saya, langsung di-dot di atas kuenya. Nah, cooker, setelah kuenya sudah saya berikan saus gandujanya, ini saya tutup kembali. Mengapa saya menggunakan spud tadi? Bisa dilihat, di sini terlihat cantik dan lebih bertekstur dibanding dengan kita langsung mengoleskan sausnya dengan pisau, supaya tidak bosan. Sekarang saya akan melanjutkan di atasnya, supaya seragam dengan ini bawahnya. Ini adalah coklat garnish. Cara pembuatannya gampang banget. Cookers tinggal lelehin coklat kompon yang tadi ada di coklat ganesnya, kemudian cookers tinggal bentuk di atas kertas minyak atau bisa dibilang parchment paper. Ini bisa langsung ditancapkan di atas kuenya. Nah, cookers, setelah coklat garnishnya sudah ditaruh di atas kuenya, cookers bisa menambahkan buah. Sini saya punya strawberry, atau mungkin cookers punya buah lain, mungkin seperti kiwi atau juga strawberry, boleh cookers taruh di atas cake-nya. Untuk gianduja cake-nya sudah selesai. Sekarang saya mau taruh di atas plate. Oke, cookers, ini menu pertama kita, yaitu gianduja cake, sudah siap disajikan.